Oh my god. Oke semuanya, seperti biasa hari ini kita bakal nge-reaction TikTok lagi guys. Cuman seperti yang kalian tahu, sebelumnya di reaction TikTok Mobile Legend aku udah bilang tuh aku bakal ngelanjutin reaction pemersatu bangsa di TikTok guys ya, sehabis apa sih namanya puasa gitu loh, biar kita tuh tidak tergoda gitu kan, menahan nafsu gitu guys ya. Emang kalau kalian lihat tapi nggak nafsu sih ya, menurutku gimana guys ya, gimana ya coy, kalau misalnya kita lihat tapi kita nggak nafsu, jinah mata namanya. Oke guys ya, mari kita lanjutkan aja ya sekarang guys ya. Kita mulai aja guys ya. Oh, dan satu lagi, terima kasih banyak yang sudah nge-tag sekali lagi guys ya di TikTokku. Dan kalian jangan lupa juga, buat semuanya boleh saja nge-tag guys ya. Nanti kita bakal review dan kalian langsung aja lihat nih di sini. Oke, kita langsung aja guys ya. Kita mulai aja dari yang pertama di sini. Kenom Gemoy. Cinom. Alamak, jam. Gimana guys ya, aku juga baru lihat yang pertama aja udah seperti ini gitu guys ya. Marilah kita lihat guys ya, aku gak tahu apa yang Parhan dan Dodi berikan guys ya. Mari kita gas aja langsung. Lincah banget ya mbak itu guys ya. Kalau kita lihat emang mbak itu tuh lincah banget ya sebelumnya guys ya. Karena ya namanya juga cewek guys ya. Cewek itu kalau misalnya, tapi kata dan aku dengar kata Tiora guys, cowok itu kalau misalnya dia tuh lebih lentur katanya guys ya dibanding perempuan. Tapi setelah aku perhatikan, aku bandingkan antara aku dan kakak itu tadi, kayak kakak itu lebih luntur deh guys ya kan. Terus ada kayak ya seperti yang kita tahu, pegasnya itu sangat terlihat banget guys ya. Mari kita lanjut lagi ke Ethanol 230. Ikut seneng lagi. Ini apa anjing? Ini apa cok? Bang, abang jangan kayak gitu bang, abang. Dia di mana ya? Oh di, itu dia lah ya, cuman aku kira ketek ya tadi guys. Tapi mantap sih itu, kayak apa namanya, kita itu di apa namanya diuji untuk menebak itu serumit mungkin guys ya. Oke, mari kita lanjut lagi ke @nami.fuginski10. Kalau aku tebak guys ya, ini orang, ini cantik sih guys. Ini orang mana ini guys ya? Ini kok ini kalian tahu kan ini orang mana kan? Gak tau ya ini orang mana. Sama, ini kayak orang Filipin sih guys. Orang Filipin Indonesia pasti guys. Gila, lekuan maut itu guys ya. Lekuan maut, gila bos. Gila. Kalian tuh kayak ibarat S. Kalian tuh bentuk S kan, bentuk S. Sep gitu. Wah, itu mah ngeri. Boleh guys ya. Oke, mari kita lanjut lagi ke My Belandria. Ini Dodi dan Parhan nih pinter banget cok nyarinya. Kurang ajar emang mereka guys. Ada loh mereka yang kayak gini-gini. Kalau di TikTok udah nak jita sama Tiora guys. Kok gitu katanya, bro. Mari kita lanjut lagi ke @mybelandria guys ya. 1 2 3. Ya bunda dalla bats. Kenapa? Cewek sering ya? Itu pengen digigit itu artinya. Aku gak tahu coba. Aku gak tahu itu artinya. Cuman kalau menurutku ya, cewek itu tadi tuh campuran guys ya. Kalau dari kita lihat dari segi muka juga campuran guys ya. Dari muka tuh kayak ada muka bule-bulenya gitu loh guys ya. Ya tapi itu gak campuran sih. Itu kayaknya full pure bule sih guys itu aku rasa ya. Cuman Selena Gomez. Nah iya kayak Selena Gomez guys ya. Dodi tahu sendiri deh guys ya. Dodi. Oh kan dia yang nyari guys ya. Iya dia mah tahu aja guys. Mari kita lanjut lagi ke @kelinnobleza. Mari kita lihat di sini. Jago banget sumpah dia. Jago banget itu dance-nya. Cuman bentar banget, Dot. Kenapa yang itu bentar banget?
Emang bentar. Gimana kak ya? Kalau bisa tuh agak durasi agak di lebih panjangin ya kan. Terus jadi kita tuh bisa lebih menikmati dan menghayati dan lebih fokus lagi kak ya. Tapi ya mantep banget ya buat kakaknya. Oke kita lanjut lagi ke @Diana the Starlight 2. Ini aku tahu cok kakak ini. Aku tahu nih kakak ini. Kakak ini pernah di podcast Om Deddy cok. Ya kan? Bener kan? Iya kan? Ini sering sih. Makanya sering juga muncul di explore ku. Alah mak jangan. Oke lanjut kita langsung aja lihat guys. Aku kalau lihat muka kakak itu ya, apa? Seringnya tuh gini guys, kayak aku mikir dia tuh mirip siapa ya? Bentar. Dia tuh mirip satu apa gitu, satu pemain film gitu. Cuman aku lupa siapa gitu guys ya. Tapi ada guys, itu aku pernah tahu. Oke, kita lanjut lagi ke DJ Dafu. Jadiin sound, Kak. Oke. Okay. Jamur kepiting. Takut. Ulang. Nasi uduk jamur kepiting. Takut. Aku kira kamu sibuk, ternyata aku yang gak penting. Nasi uduk campur kepiting. Aku kira kamu yang sibuk, ternyata aku gak penting. Oh, ya. Oke, kita lanjut lagi ke @cccntika. Ini semua cewek semua isinya ini. Cewek semua, Don. Cewek semua, guys. Mari kita lanjut, guys ya. Wih. Ada yang glowing gitu ya. Jago banget cowok mbak ya ini serius. Wih. Mantep mbak ya. Oke guys ya kita lanjut lagi guys ya. Shock guys ya. Kita lanjut lagi ke Adyu kita kasih. Gila ini sih dah langganan setiap aku nge-react TikTok yang pemersatu bangsa guys ya. Selalu ada kakak ini guys. Emang kakak ini emang memersatukan kita semua guys ya. Mari kita lihat bersama. Tapi kakak ini emang aku pernah lihat emang pas di video TikToknya juga orang ini tuh tinggi. Tinggi orang ini guys. Apa kakak ini tuh tinggi. Hah? Emang bagus sih kakak itu emang jago dance juga guys ya. Emang kayak kalian lah guys, dia pas tek gitu loh, ada yang getar gitu guys. Emang itu kita juga harus mempelajari hal seperti itu guys sebenarnya, biar kita tuh nggak bingung gitu loh akan tempo-tempo dari a music gitu guys ya. Jadi kita bisa teng getar juga gitu loh guys ya. Oke kita lanjut lagi dari Aminataya Biova. Ini kok kayak bule gitu guys ya. Sudah jangan. Ulang bentar guys, bentar guys saya sumpah. Ini dia nggak make up kan? Ini dia nggak make up guys. Fokus guys ya, fokus mari kita fokus. Gila, besar juga bantalnya. Lanjut lagi guys ke Popogen underscore DXM. Hi, I'm high. Ini orang Thailand. I'm high lah. Gak tau itu orang apa guys. Cuman kalian yang tahu guys ya, kalian bisa tebak sih. Jangan kalian stalker dulu guys ya. Kalian harus tebak dulu dia orang apa, baru kalian lihat cek gitu loh. Oke kita lanjut lagi ke Aisa Jans di sini guys ya. Ini lagunya bikin gemes sih. Ada tempo rupanya video ini guys, serius nggak enak guys sumpah kalau misalnya. Aduh, semoga aku tidak kenapa-napa nanti guys ya, takutnya gitu kan ya. Oke kita lanjut lagi ke @indiscover 3.0. ini itunya nama dia asli, Indiscover. Indi nama TikToknya
bule ini, sok bule. Itu bule atau bukan sih? Bule. Bule ya? Kan nyari selera mu Latino, Latino. Iya Latino enggak juga juga anjing selera gue bangsat kok. Oke, kita lanjut lagi guys ya, dari Inces Gemini _ Bang. Jago guys sumpah. Kok kenapa ketawa dong ini? Oh iya, aku tahu lah itu. Cuma aku tuh sengaja supaya enggak terlalu fokus gitu loh ya kan. Jangan guys ya. Kalau bisa kita itu mereact-nya itu ya secara ya apa ya, kita harus lihat durability-nya guys ya. Hati-hati di situ ada crowd control juga di dalam kamarku guys ya. Jika aku salah di sini guys, stun di dalam guys. Kalian tahu? Skill ulti, hati-hati ya. Makanya lebih baik kita ya secara keseluruhan aja guys. Oke, kita lihat dari Nengfa32. Oke, kita lihat di sini. Ini kayak orang Indo sih menurut gue. Nanti kipasnya itu kan. Gue pernah lihat itu kipasnya guys. Ya, emang kipasnya aku memang pernah lihat itu. Itu di mana itu? I hardware ya, mana ada kipas itu guys emang. Nah, oke, kita lanjut lagi. This girl Misaki, let's go. Lanjut guys ya. Lapa pas. Ini lagu Spanyol nih guys tuh. Pas. Enggak tahu sih itu lagu apa guys, semua enggak tahu. Oke, kita lanjut lagi ke abang ini guys ya. Lober titit. Kenapa namanya lober titit, coy? Ah? Lober titit. Oh, lober titit gitu maksudnya. Lober titit. Oke. Okay. Kumis, kumis apa yang enak? Kumis kangkung. Apa kumis kangkung. Oke lah guys ya, tumis harusnya, tapi ya resetan dikit lah ya, receh itu namanya, receh receh. Oke, kita lanjut lagi ke @katie_cat7. Ini kayaknya dia ini pecinta kucing guys ya, kakak ini guys ya. Dan kita mari kita lanjutkan ya, dan kita lihat guys ya bagaimana pesona kakak ini. Tunjukkan pesona kakak itu. Gordennya ada apa ya di belakang gorden bisa gerak kayak gitu? Hah? Apa-apa itu guys di belakang gordennya gerak-gerak gitu? Hah? Atau apa itu yang bergerak? Ini Dodi dan Parhan ini. Aduh, remuk tulang rusukku nih. Ayo, kok jangan sampai depan masalah. Lanjut lagi ke Vieki KLHIE guys ya. Lanjut kayak itu hordennya gak? Fokus kalian guys. Lihat tuh tadi belakang itu ada apa tuh. Harusnya kakaknya tapi gak terserah gitu loh. Dia gak takut gitu. Tetap fokus dia sama tujuannya gitu loh. Bahwa harus mengkepak-kepakan gitu. Nggak, maksudnya gini loh guys, suara kan ini kan kayak gini ya, tek ya, ini kalau di tangannya kayak gini guys, tek. Nah sebenarnya kalau di sini juga bisa kayak gitu guys. Nah cuman karena nggak ada yang namanya molekul angin di sini guys ya, dan antara gaya apa namanya volumenya nggak cukup gitu loh guys ya, makanya diketek doang yang bisa gitu loh. Itu kan harus tahu guys ya. Oke, mari kita lanjut ke @v157. Ini cowok apa cewek, cowok? Cantik loh guys. Ibu guru guys. Ibu guru cegu ya, cegu Kak Ros. Oke guys ya, @qcqcrimx. Lanjut, tunjukkan pesonamu.
Tuh guys, ingat molekul kembung. Tapi emang makin cepat gue pikir, makin cepat gue. Enggak, tapi emang kalau yang itunya kayak gitu, apa namanya? Kalian tahu kan, dance-nya yang tipenya kayak gitu guys ya, gaya dance-nya. Pasti ingat, ada hordennya guys, pasti cok. Ada horden yang tadi ada horden, sekarang ada horden guys ya. Apapun bisa bergetar gitu loh guys, bisa semuanya bergetar. Eh kita lanjut lagi ke abang ini guys ya, x.jr_. Mari gitu. Gitu lagi gitu, bangke. Oke, kita lanjut lagi ke kakak ini guys ya, Zennya Zaya guys ya. Mari kita lihat di sini. Itu daunnya warna merah cok, emang merah. Bunganya emang warna merah guys. Apa ya merah apa biru ini? Apanya dulu? Merah. Fokus aku lihat daunnya. Fokus. Merah. Bener merah guys. Ayo kita lanjut lagi dari ke @amara.mari. Ini berubah nih, berubah nih. Oh enggak berubah cok. Biasa lagu kayak gitu berubah loh guys. Kayak pusi. Eh enggak. Pertama dia lagunya. Terus nanti cok. Pusi. Amis, berubah ya guys, sumpah. Belly ports, apa? Iyalah, belly ports. Bella ports, Bella ports. Biasa kayak gitu lagi. Kita lanjut lagi ke Ed Kayan Monsal Salpe. Nah, orang Filipin ini guys. Cantik sih. Oke lah. Kita lanjut lagi ke @diabrinice_. Wih, ini mirip siapa ini guys ya? Hah? Anda kayak itu Tuti. Anda Tuti. Wih. Kita... Kenapa bisa langsung lanjut kayak gitu, cok? Ah, hey, bentar, guys. Ini dari @jessico76. Kita langsung lihat aja, guys. Siapa tadi itu, guys? Bener-bener pemersatu bangsa semua, guys. Sumpah. Kita lanjut lagi dari bukan Pick Jules guys ya, @bukanpickjules. Oke lanjut guys. Nah lo agak-agak sambar gini mas. Jago banget bro. Jago lo guys, serius. Jago banget lo, serius sumpah. Oke kita langsung aja lanjut lagi ke @justlauk57 guys ya. Try not to love more the heart. Oke. Ulang. Aduh, masuk langsung ke sini guys ya. @therealmycahsaki guys ya, mari kita lihat. Oh, kakak ini gamers juga nih. Kayaknya. Gamers juga nih menurutku. Menurutku ini gamers juga. Jago sumpah. Pas itu main gamenya jago juga guys. Oke lanjut lagi ya guys ya, dari @reona_peach. Ya bunda dalam pas
Apa ini? Sakit. Ini apa leher ini ya, Dian? Ini bunyiin gitu, tek gitu. Sleo ya di sini. Oke, kita lanjut lagi dari Rachel Lematilano, guys ya. Apa nih kakaknya apa nih? Oke. Pas. Kayak ini sambil ngeliatin aku loh, jogennya. Sumpah ya. Pasti dia liatinnya ke kamera, guys ya. Jadi kalian tuh harus tahu juga, guys. Orang kalau misalnya liat di layar, antara dia di layar atau di kamera, kalau kamera itu benar-benar kayak ngeliatnya tuh ke kita gitu kan. Kayak ke kita, mata itu kayak ke ya ke kita inilah, guys, itu. Oke, kita lanjut lagi dari Ed Marge Bolito. Semangat banget ya. Semangat banget ya, guys ya. Lanjut lagi dari Nan Mahtue ya, guys ya. Nan Mahtue ini orang Thailand nih, guys. Pas kayak balon isi air. Lanjut lagi, guys ya, dari Ed Anna Mary ini masih banyak ya, masih loh. Anna Mary, kenapa kakak itu? Kakak ini kenapa, cok? Oh malu ya. Ayo kita lanjut lagi dari Marsalia, guys ya. Bisa loh kayak itu. Aku juga bisa, Kak. Gak usah kakak juling-julingin, aku juga bisa kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi deh, guys ya. Dari Ed Salsa Salsa Bil Ahlak. Oh, ahlak. Ukti ya, guys ya. Misi, 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 misi. Ya, terbalik. Balik gak? Balik. Dia hampir jatuh. Nih guys ya, dari San Non Wong nih, Nen, mau jatuh nih ya. Bisa loh dia dilanjutin. Naik vario, ulin kanako, cekin di oyo. Hah? Mama di oyo. Hah? Kau perpeo. Oke guys ya, kita udah lanjut lagi. At Nita Gunawan Gusmi. Ini artis, cok. Artis ya ini kan. Iyalah. Ini. Ini bisa aku nonton kakak ini. Rigen, Bang Rigen, Bang Rigen itu loh yang dari yang acara TV itu yang apa Raffi Ahmad jadi bosnya. Yang di kafe-kafe itu. Itu aku tahu apa namanya? Barista, barista. Oke, lanjut lagi guys ya dari @ribin.n. Hold on, cause that bitch go. Sangar ya kayak guys, sumpah. Oke okay, guys ya, dari @elsa japasal. Keren sih sumpah. Malau malau cangleng. Oke guys, ini dari siapa nih? Gitu ya. Itu kakek-kakek, cok. Anaknya kali. Anaknya kali, positive thinking-nya guys, anaknya guys ya. Oke, kita lanjut lagi dari Ed parah banget guys ya. Mari kita lihat kakek ini. Oke, okay, kita lanjut lagi ya guys ya, dari Edma More Podcast.
keren cok. Itu kenapa harus openingnya, kenapa maksudnya intronya kenapa harus dari situ, maksudnya kenapa harus dari apa sih tadi itu, apa awal itu apa sih, casing kan, apa sih itu namanya awalnya tuh, kenapa intronya harus dari situ gitu guys, bingung juga sih, tapi mantep, keren banget. Kita lanjut lagi ya dari Mbak Rebi NGNT. Jangan gitu kak. Nada. Jangan. Nada itu mbak susah juga nanti kan. Aku nggak mau repot juga gitu loh ya. Ntar aja mbak. Nanti itu mungkin nanti Rodi, Anang, Parhan itu bisa itu mbak ya. Oke guys, kita lanjut dari Ed Keangkat di sini guys ya. Mari kita lanjutkan. Pagi hari seperti ini melihat matahari cerah ini saya jadi ingat teman saya dulu Bapak Suki. Kebetulan memang hari itu ada acara 17-an. Kami belum ada briefing sama sekali. Akhirnya hari itu kita adakan rapat besar-besaran. Pak Suki ini lama sekali Pak, ditungguin gak datang-datang. Akhirnya memang saya ini orangnya inisiatif sebagai kepala keluarga Pak ya. Lalu saya WA. Pak Suki ini bagaimana Pak? Semua orang sudah menunggu Pak di sini. Bapak posisi di mana? Akhirnya Pak Suki menjawab, oh iya Pak sebentar ya, saya sedang sama anak istri ini Pak, sedang di matahari. Waduh, kuat Pak ya, panas loh Pak itu Pak. Apa maksudnya? Apa Pak? Ini jokesnya Farhan nih. Han, Farhan ini apa nih? Wah ini lagi di matahari nih, apa maksudnya Farhan? Apa itu artinya? Aku dari tadi liatin abang bibir abang itu cok, sumpah. Oke guys, kita lanjut lagi dari Aet Ayar La Souza guys ya. Mari kita lanjut. Abang tuh sok-sokan. Oke guys, lanjut lagi dari Ed Madrid di sini. Mari kita lihat guys ya. Itu joget paling mudah sih sumpah guys. Kita kayak pinggul. Wes ke samping itulah. Oke, lanjut lagi dari Winda Rohennya guys ya. Kenapa KKR? Kenapa KKR ke samping terus? Kenapa KKR itu lari ke samping dari kiri kanan tetap aja jatuh di belakangnya? Apa? Oke kita lanjut lagi dari Xiaomara titik Vidal di sini guys ya. Orang apa tuh menurut kau? Orang apa? Latino lah orang ini tuh ya, Latino aja guys. Lanjut lagi dari Gabrieli Naban. Oke. Lanjut aja lah guys ya, itu karena Lucerito underscore Luz. Ini kayak yang tadi ya sih? Red. Oh bukan ya, beda. Itu beda, masa sih beda? Sama yang tadi, oh enggak ya, beda. Mirip ya, mirip. Itu tuh pasti yang hot gitu loh guys. Ya itulah guys ya, tipe. Oke guys ya semuanya. Jadi menurut kalian guys semuanya, aku ingin kalian voting guys ya. Siapa yang menjadi juaranya guys? Ya guys, kalian bisa voting di bawah guys ya. Oke. Siapa yang bisa menjadi juaranya di situ guys ya. Dan semoga aku cuma berharap sumpah lah, cok. Membahayakan aku ini sama Tiora nih nak
kena aku gini sumpah nak rasengkan aku rasengkan. Oke guys semuanya, thank you. Mungkin segitu aja dulu kita nge-reaction TikTok pemersatu bangsa ya, itu lanjutan yang kemarin tuh guys ya, yang kemarin kalian apa namanya yang kalian request ya. Jadi karena itu di puasa, setelah puasa baru kita buat. Oke guys, thank you sekali lagi, makasih banyak semuanya. Kalian jangan lupa buat like, share, dan di subscribe juga. Thank you semuanya, sampai jumpa di reaction selanjutnya. Bye bye.